tungguin dulu mas, aduh gimana? Udah aman. Air putih seperti biasa, nanti air putih sama dia mati keramas tidak apa-apa. Oke. Oke, coba lagi di Darmin Story. Nah, kali ini cuma terus ikut ya. Kita mau explore lagi ekspedisi rumah kosong. Tapi ini agak berbeda ya, karena aku dikit-dikit mau kayak nantang gitu. Nah, sebenarnya yang nantang ini Nemo. Mau ngapain? Apa? Apa? Ini apa maksudnya? Ini. Jangan. Nah, jadi aku bawa Sumatera. Aku bawa Dupa, nanti lihat aja yuk. Kamu bawa asisten hari ini malah kayak. Yaudah, yaudah, jalan yuk. Oke. Jalan, oke. Gimana nanti di sana ya? Iya, ya. Akan ada kejadian apa lagi nih? Kalian ngapain sih? Kesini, Jul. Setelah kemarin yang pertama itu Penny, terus Nemo, habis itu Mahmud. Tapi ini semoga aku nggak kenapa-kenapa lah, Mas Adul lah. Mudah-mudahan, nggak kenapa, Mas. Terus, Ndul. Iya. Nah, ini... Ini akan kasih pembawa barang ini akan tertimpa saliwang. Saliwang. Tapi ini sebelum dibawa ke sini udah saliwang duluan. Lebih saliwang. Saliwangnya udah tingkat berapa itu, level berapa itu, tinggi lumayan. Langsung masuk. Jadi nanti. Bentar Mas Adul. Apa merasakan apa? Oh iya gitu. PC. Tahu aku. Oh pocong. Bukan. Itu laki-laki kayak gitu. Oke. Kamu Nemo bikin deg-degan. Ayo kita masuk aja. Yes, Sotot. Nah, jadi gini loh, tantangan ini buat kalian. Ini kan udah ada Sumantoro. Ini aku udah bawa ikat buat kalian nanti dapat satu-satu. Ikat satu-satu, tutupin baik-baik. Dan kamera nanti ditaruh situ aja. Oke, okay, ini ditinggal aja ya, berarti. Tinggal sini aja, nanti akan terjadi apa ya setelah aku panggil. Oke. Okay. Okay, kalian udah pada siap? Ready. Siap. Itu Mas Joko. Lampam udah gitu. Udah kena air tuh. Lumayan nyamuknya berkurang. Oke, kamu di sini. Menurut kamu di sana. Masuk di situ, coba aja. Oke, sebelumnya kita berdoa tapi pejam ini mata masing-masing. Ya, setelah itu sebelum aku ngomong udah siap. Nah, pejamin mata. Pejamin mata semua. Oke, yang tak ikut dari Nemo dulu ya. Dari Nemo dulu. Oke, fokus kalian fokus. Fokus. Oke, terus sekarang Boy. Kamu fokus ya Boy? Kamu fokus. Nemo udah. Tinggal aku sama Dul ya? Oke, sekarang Boy dulu masuk kok. Bentar. Oke, sekarang masuk kok. Masuknya selesai. Dul, Boy jangan apapun yang terjadi, jangan sampai kita lepas akan ya penutup. Penutup mata ya. Iya, Mas Adul. Iya. Ya, oke. Okay. Dul udah, oke. Okay? Udah. Kelihatan enggak, Dul? Enggak lah. Enggak, oke okay, ya. Konsentrasi. Jangan sampai dilepas itu. Udah kepala nih. Udah tunjukkan ya. Ya, oke. Okay. Oke, okay, aku ambil posisi tempat dulu ya di sini. Ini. Enggak usah dibuka ini. Enggak usah. Reaksi.
move, Iya makanya lagi ekspresinya lagi bagus-bagusnya kayak keren-kerennya malah. Ah, sih mah. Kamu ngapain? Langsung. Biasanya dia enggak kuat. Dia enggak kuat. Biasanya enggak kuat. Kan ini kan. Masa doang. Tadi kita cuma main. Masa doang. Jangan kelamaan, Mas Adul. Tapi ini boy sembuh lah, anginnya udah lumayan. Benernya tadi itu kita cuma mau ngeprank kamu, Boy. Kelapa. Kelapa. Tapi karena panggil-panggil kok enggak ada. Kayak ada. Tapi pertama kali ini kamu itu ada kayak apa? Kayak ada tekanan apa-apa kamu itu. Guncangan-guncangan. Tiba-tiba kayak kejang-kejang itu loh. Ada itu loh. Hitam besar tangannya dulu sama cuma. Oh berarti kan posisi kamu merem tapi iya, tapi kelihatan. Wah ini tapi bahaya itu Mas Adu. Tapi sayang sekali tadi itu apa? Backsonnya ada backson kayak gitu. Makasihnya kayak enggak di sini. Oh kamu. Wah ini untung tadi. Kok bisa gitu ini, Mas Adu? Ngomong rogoso kok anginnya langsung kayak gini. Mungkin mungkin aman kayak gitu Mas Adu. Dia enggak sukma. Tapi kan enggak semua orang bisa ya. Jadi kalau kayak gitu itu Nemo malah yang bisa. Jadi dalam fase tidur Nemo itu sadar dan dia itu bisa mengendalikan sukmane dia. Aku mau kesini mau kesini dia bisa. Dia bisa menentukan gitu ya. Dia bisa menentukan. Tapi sayang sekali belum dilatih. Jadi belum. Aku sering setiap malam. Oh sering kayak gitu. Tapi ini Boy juga ngalamin loh Mas Adu. Barusan dia mah. Iya kok bisa. Iya bisa cepet gitu loh. Mas Adu, mending kita cari lokasinya aja yang pas itu Mas Adu. Mana itu barusan bisa kok. Oke, ini susah ya jelasin. Oke. Itu nama Mas Adu. Mending cuma coro kita amankan dulu sih Mas Adu. Mas Jaki, tolong dibawa pelan-pelan. Tolong bentar. Bawa dulu. Ini kita amankan ya.
Ini sembuhin dulu Mas, aduh gimana? Udah aman. Air putih seperti biasa, nanti air putih sama dia mandi keramas enggak apa-apa. Oke. Oke, enggak apa-apa. Kita pulang nanti lanjut kawan-kawan, guys. Ini niatnya aku malah mau ngeprank sih Boy. Malah jadinya Nemo tidak apa kena juga. Dan yang terjadi sama Boy dan Nemo itu hampir sama ya. Kalau Boy itu kayak cumannya mau pergi. Karena untung, dia untung tadi. Itu tadi Mas Adu di belakangnya ya? Itu loh. Kalau enggak. Terus yang kedua Nemo ngomong aku ada sosok. Ini berat siapa nih? Kampret. Jenglot barangkali kalau yang ada di bukan bayi bajang itu. Bayi bajang. Kita mau jadi. Oke, gimana Pak? Kita lanjut kemana sih ya? Ya, kita apa closing dulu aja. Ya, oke, guys. Sekian dulu video dari Dani Story. Jangan lupa like, komen, share. Stop. Jangan lupa nonton video sendiri. Ya, jangan. Oke, dadah.